Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Koi Lovers? Jangan lupa bahagia. Gimana kondisi hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Untuk hari ini aku akan sedikit memberi informasi buat teman-teman semuanya, khususnya bagi para pemula pecinta ikan koi. Informasi apakah itu? Yaitu adalah ciri-ciri ikan koi yang sakit teman-teman, atau yang ada masalah, atau bisa disebut juga dengan ikan koi yang sedang trouble. Nah itu, apa ajakah ciri-ciri ikan koi yang sakit itu? Yaitu, sebelum memulai video ini tetap saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe apabila teman-teman menyukai video Koi David. Oke, kita mulai dari yang pertama teman-teman. Ciri-ciri ikan koi yang sakit yaitu adalah ikan koi terlihat memar-memar ataupun bercak-bercak merah di tubuhnya teman-teman. Itu menandakan ikan koi kita sakit, karena bisa juga terkena aeromonas teman-teman. Itu sangat berbahaya buat ikan koi, khususnya ikan koi satu kolam teman-teman, karena aeromonas itu cepat banget menular dan juga masalah utama bagi pecinta koi karena ikannya bisa mati semua. Kemudian yang nomor dua yaitu adalah ikan koinya itu berdiam diri di pojokan ataupun dia tidak mau berenang di permukaan teman-teman. Biasanya dia mengendap di bawah karena dia tidak mau bergerombol dengan teman-temannya yang sedang berenang di atas. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah ikan koi kita loncat-loncat teman-teman, karena ikan koi yang loncat itu sudah pasti terdapat kutu di tubuhnya teman-teman, sehingga kita harus memberikan obat ataupun memberikan ikan kaviat di dalam kolam yang berfungsi untuk memakan kutu teman-teman. Oke, itu adalah tiga penyakit utama yang sering menyerang ikan koi, khususnya buat para pemula atau pecinta koi pemula. Untuk masalah penyakit yang lainnya yang sering ditemukan akan saya bikinkan konten untuk episode selanjutnya ya. Seperti biasanya, apabila teman-teman menyukai video Koi David, tetap saya ingatkan, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel video Koi David. Kata Cak Suba dari Wahana Koi, alon-alon asal klakson, dan juga jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.